Organisasi siswa intraskolah merupakan satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Anggota organisasi siswa intraskolah terdiri dari seluruh siswa SMA Negeri 19 Garut, sedangkan pengurusnya terdiri dari beberapa orang anggota yang terpilih untuk mengemban amanah sebagai pengurus. Siswa SMA 19 Garut kerap dipanggil juga sebagai Perasus 19. Siswa berfungsi sebagai preventif, motivator, serta wadah apresiasi siswa. Siswa juga berfungsi mengkoordinasikan organisasi ekstrakurikuler lainnya serta membantu perkembangan organisasi ekstrakurikuler tersebut dengan berkonsultasi serta membantu perizinannya kepada pihak sekolah. Banyak hal yang bisa kita lakukan di OSIS yang tentunya akan bermanfaat bagi masa depan kita. Mari bergabung bersama kami di keluarga Penasi 19. Penasi 19. To be the master. Salam Penasi. Salam. Salam Penasi. Salam. Salam Penasi. Salam. 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 The place to get success. To be the master. Hayyul Hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ma'ana ya hudda. Pramuka mengajarkan kita tentang kedisiplinan, kebersamaan, kemandirian, jiwa kuasa, dan semangat bertanggung jawab.
bukan tentang juara tapi tentang kerja keras. Membantu adalah sikap pramuka. Pramuka adalah generasi muda untuk kemajuan bangsa. Ayo kita wujudkan bangsa yang berkarakter dan bermartabat melalui gerakan pramuka. Salam pramuka. Thank you.
fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, 'cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface like troubled water running cold, well, time can heal but this won't. So never the right time, whenever you called. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment I started a play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface like troubled water running cold, well, time can heal but this wound. I could.
Assalamualaikum. Halo teman-teman seni, selamat datang di SMAN 19 Garut. Kali ini aku bakalan kenalin sama kalian salah satu organisasi yang ada di sekolah ini. Namanya Waditra. Nah, sekarang aku bakalan kenalin kalian sama Waditra ini nih. Jadi Waditra itu adalah organisasi seni. Terus apa aja ya kegiatan yang ada di Waditra? Yang pertama, pastinya kita akan belajar bersama tentang seni, seperti musik tradisional, musik modern, tari tradisional, tari modern, vokal, dan paduan suara. Waditra juga membuat koreografi tari untuk tari modern dan tari tradisional. Ada juga cover lagu untuk solo vokal, paduan suara, musik tradisional, dan musik modern. Hah, itu doang? Eit, enggak dong, Waditra punya event sendiri. Yang pertama, Waditra setiap tahun selalu mengadakan pencarian bakat yang disebut Waditra Got Talent. Waditra Got Talent ini diikuti oleh seluruh siswa SMAN 19 Garut yang memiliki bakat di dalam seni ataupun stand up komedi yang bisa ditampilkan dan dilombakan di acara ini. Waditra juga terkadang diundang untuk menampilkan pentas di acara luar sekolah. Contohnya saat Festival Pemuda Garut tahun 2019 untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Garut. Waditra juga akan mengadakan pementasan saat perpisahan sekolah atau graduasi, juga saat MPLS. Sayangnya dengan situasi seperti ini, kita membatasi kegiatan untuk sementara waktu. Namun sebagai gantinya, kita tetap belajar seni melalui Zoom Meeting. Dan terkadang akan diadakan pertemuan laring jika kondisi memungkinkan. Tentunya dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan. Oh iya, sekarang Waditra juga memiliki bidang seni baru, yaitu seni teater. Di dalam seni teater ini, kita akan belajar seni peran, serta belajar mengatur berjalannya pembuatan film maupun drama pegelaran. Setelah itu, kita akan mencoba membuat proyek film sendiri. Dan selain bidang baru, Waditra juga akan mengadakan event baru, yaitu pameran seni rupa yang disertakan partisipasi warga sekolah SMAN 19 Garut. Gimana? Kalian tertarik nggak buat gabung sama Waditra? Kalau kalian tertarik untuk gabung, kalian bisa chat email di samping, atau kalian juga bisa chat 2 nomor WhatsApp di samping. Oke, itu aja pengenalan dari Waditra. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.